Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 10. Tak apa masa, jom aku hype. Bagaimana dengan persiapan kamu? Oh, terus start kat sini. Bagus. Semuanya berjalan seperti yang dirancang. Unol juga menjanjikan yang sama dulu. Jangan terlalu yakin. Ini siapa pula ni? Unol silap kerana terlalu ikutkan perasaan dendam. Saya hanya perlukan mata untuk tidak jadi penghalang. Jadi kalau penghalang? Saya berjaya menangkap orang luar ke? Mata akan menjadi milik kamu. Oh. Terima kasih, Zero. Pagi. Comot lah. Comot dia bagi tahu tu. Ha. Nak gimana tu? Lah kat sini. Kenapa? Sedihnya kena tukar balik. Baru je nak seronok dengan teras baru. Oh, dah kembali balik. Sepatu-patu untuk round tak tu je lah. Kita terkial-kial lagi lepas ni. Terasa sunyi lah pula bila yang lain dah tak ada. Betul? Perhatian semua ejen muda. Diminta berhimpun di ruang utama selepas waktu sarapan. Pacuti! Tiada lagi latihan. Kamu dibenarkan untuk berehat sepanjang hari. Ya, sedih kan? Sebab ialah, terutamanya Ali lah. Ada satu kejutan untuk kamu. Yeay, Moon! Lama tak nampak Moon, Zah. Rindu lah. 60 episod kita jumpa Moon. Awal sangat tersingkir. Probably kalau yang luar negara ni aku minat Alex lah, Alex. Alright. Alex tak payah cakap tapi function. Kamu semua dapat pergi camping. Oh, camping! Yeay! Dan camping yang menyedihkan. Camping lah tepi pantai. Camping tepi tu je. Dah tu nak buat macam mana? Lepas kes pusat sains hari tu, ni je lah cara yang paling serang. Yelah kan, sebab dia kena serang hari tu eh. Okey lah ni. Eh, pasal kemah. Final episode, let's go. Ni tak pasal kemah. Dilarang. Yelah, orang nak menikmati alam semula jadi. Penat tu. Dia boleh laju kan. Dia memang menangis ni. Sebab asap-asap. Oh, potong bawah ingat asap. Nangis Alisha. Eh, ayam bergerak sendiri. Comot lah tu. Comot. Oh, dia bawa kat drone ni. Kenapa? Eh, dia orang berkawan. Dia orang apalah projek dia orang. Macam tak cair korang semua ada lagi kat sini. Korang buat apa selama ni? Tengok korang lah. Oh, jadi observer lah. Main kita orang pergi dom lain. Yang cedera dapat rawatan. Rehat, makan, tidur je lah banyak. Kau lah makan tidur je. Serius, aku suka season 3 ni banyak ketengahkan Rudy kan. Ha? Punya apakah lifestyle. Bila korang dah kena singkir, akan dihapuskan. Singkir dalam dalam tournament lah kot. Ada support kat base je nanti. Okey apa? Haa, oh, support. Aku lagi suka tak kena turun padang. Lagi selamat. Aku kena mari balik semula tau depan. Sebab belum habis bertanding lagi. Oh, dia kena repeat. Minta maaf kan. Sebab dia lah punca awal-awal. Lu bisa pergi lebih jauh tahun depan. Tapi still aku tak puas hati lah Rizka serang dia kan. Tengok nanti. Pesan bertanding buat medali. Guru silat gue yang kenalin mata ke gue. Sekarang gue punya alasan yang lebih bagus. So dia daripada silat. Guru silat dia kan yang suruh. Kim? Dia nak cerita pasal tempat anak yatim ke apa backstory dia kan? Dia dipilih sebab saya yang paling... ceria! Tak sebenarnya, tak. Terbalik sebenarnya kan? Sebab bakal... Ya, lagu dia ni buff kan? Dia macam bad kan? Tapi boleh ada negative impact ke? Frame mata sekarang terbahagi kepada tiga bahagian. Okey. Tiga bahagian perlu diakses serentak. Oh. Tiga kunci. Satu kunci ada dekat Hisham kan. Ni sasaran kita. Oh, ni tiga-tiga. Jangan nanti kalau kita kacau dia. Jangan risau. Masalahnya dah deal dah. Takkan menjadi masalah.
Kita tak banyak masa. Oh. Relentless. Oh. Comot Aki eh. Oh, dia dah tahu jalan masuk eh. So ni nak buka ke apa? Oh my goodness, dia letak benda tu. Apa gate crasher. Oh, lepaskan microbot dalam tu. Oh, this is bad. Alicia. Ha. Kau buat apa kat sini? Ha. Tak ada apa. Saja ambil mood, payah berpura-pura Kim. Hmm? Aku sebenarnya nak percayakan kau. Lagi-lagi lepas kita dah kerja sama. Tapi aku masih dapat rasa ada benda yang kau rahsiakan. Memang tak ada apa yang boleh sembunyi dari awak. Sejak dari kecil. Yang ni bercerita betul ke? Saya tak pernah kenal keluarga saya. Ha? Dari so tu kira kakak angkat dia lah, Jenny tu. Hingga satu hari, saya dibawa pergi. Dan dipaksa untuk latih. Oh, okey. Kalau buat salah, akan kena hukum. Ramai yang tak mampu bertahan. Saya pun dah nak putus asa. Sampailah dia jumpa saya si syaitan dia. Ni. Ha. Yang dia jadikan sebagai mentor waktu tu mungkin baiklah kan. Maksudnya tapi kau yang dah pergi jalankan misi. Ada apa? Ada agenda lain. Dia satu-satunya keluarga yang saya kenal. Saya harap dapat jalankan misi dengan dia nanti. Boleh hidup macam keluarga lagi. Macam dulu. Aku tak tahulah macam mana nak rasa perasaan dia. Aku tak rasa sedih. Aku rasa macam aku tak patutlah yang kau macam. Jangan. Cerita dia tak valid untuk kisah saya. Apa? Saya tak nak dia jadi macam ni eh. Siapa-siapa kesiankan saya. Tak pernah lagi aku jumpa ejen muda yang buat aku rasa tercabar. Ha. Ya? Ali? Selain Ali dengan Iris lah. Tapi tu mana Aci? Ha. Nama Alicia pun terni juga ke? Tak seronok lah kalau aku menang sebab kau mengaku. Terperangkap. Oh no, Alicia pun sama tak percayakan dia dah. So easy weh. Tapi dia ni pun sama juga isu pas, macam Rizwan waktu dengan Uno hari tu kan. Dia hesitate. Dah cabut dah. Dia macam dekat riak muka dia macam ada rasa nak buat tak nak buat. Tapi kalau dia injekkan comot memang comot. Memang aku tak boleh maafkan. Oh my god, dia dapat detect. Lari comot, lari lari lari. Jangan lawan dia. Please don't, please don't. Oh, okay, aku tak suka. Aku tak suka ni. Oh no. Maaf, comot. Yup, I hate you. Oh, lagu sedih. Outro lagu soundtrack lain. Yup, aku tak suka dia. Okay? Sebab dia sanggup mencederakan kucing semata-mata nak buat objektif dia yang dia dah tahu salah. Dia tahu eh. Dia aware benda tu salah. Sebab banyak kali kita tengok riak muka dia macam dia tengok kawan-kawan dia yang dekat arena and then dia tengok apa mentor semua. Dia rasa macam ada sedih. Tapi dia ni memang lain lah. Dia ni terlalu sangat mengikut orang yang dah sah-sah salah kan. Tak kisahlah. Kalau dia punya backstory dulu, orang tu pernah tolong dia ke, pernah bagi dia semangat. Tapi still tak boleh nak validate kan apa action yang dia buat sekarang. Okay. So itulah dia. Untuk episod 10. Kalau korang suka dengan video ni, korang suka dengan reaction aku, korang boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan teruskan ke next episode di video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.